aku pulang. Ibu? Ibu pergi kemana? Ayah juga tidak ada. Ibu? Tidak ada orang di rumah? Kakak, coba kau lihat ini. Apa ini? Sepertinya ini mainan lama. Tapi ini mirip ibu. Jadi, apa semua barang-barang di kotak ini milik ibu? Ini seperti sebuah tunjukan Hyunwoo. Ini luar biasa. Kau pernah lihat peta ini sebelumnya? Tidak, aku baru melihatnya hari ini. Ini ada dalam kotak rahasia milik ibu. Kenapa semua bisa kebetulan sekali? Tidak mungkin, ini bukan kebetulan, ini bukti nyata. Coba kalian pikir baik-baik. Ada dua lembar peta dengan gambar yang sama. Ini bukti, kan? Benarkah begitu? Shinbi, apa kau tahu sesuatu? Entahlah. Makhluk hebat sepertiku tidak tertarik dengan harta karun. Karena akulah harta karun yang paling berharga di dunia ini. Kita tidak perlu meragukannya lagi. Hei! Ayo, kita ikuti arah yang terdapat di dalam peta ini. Kau tidak mau mendengarkanku? Mau pergi sekarang? Iya, lokasinya tidak jauh dari sini. Tapi kita harus pamit dulu pada ibuku. Kita kan hanya pergi sebentar, tidak perlu pamit. Dasar manusia, kalau urusan harta semuanya jadi bersemangat. Astaga, pergi kemana mereka? Ya ampun, hei, aku ikut. Benarkah ada harta karun di tempat semacam ini? Benarkah ini ada harta karun yang disembunyikan di dekat kota? Lihatlah, kita datang ke tempat yang tepat. Tidak lama lagi kita akan menemukan sebuah gua. Duri, kau baik-baik saja? Aku tidak baik. Aku tidak kuat jalan lagi. Aku juga sudah lapar. Hyunwoo, ayo kita pulang saja. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Hei, tunggu. Kita cari sebentar lagi. Sudahlah, ayo kita pulang saja. Hei, aku lelah. Aku juga lapar. Duri! Duri, kau tidak apa-apa? Apa kau terluka? Sepertinya tidak apa-apa. Ini dia. Ini tempatnya. Ini adalah pintu masuk ke dalam gua itu. Ternyata gua ini dalam juga. Aku takut. Sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Ada bau yang aneh. Bau? Apakah ada makhluk di dalam sini? Tidak. Ini bukan bau makhluk. Apa namanya ya? Baunya seperti sudah lama. Hyunwoo, ada apa? Ini, coba lihat ini. Apa itu? Siapa yang sudah menaruh boneka jerami di dalam gua? Aku takut. Tidak cuma satu. Lihat itu, ada beberapa boneka jerami. Apa baunya dari boneka jerami ini ya? Kakak, lihat itu. Tenang saja, mereka hanya boneka jerami kecil. Boneka yang besar juga ada. Yeah!
baik-baik saja? Apa kalian ada yang terluka? Aku tidak apa-apa, tapi kita di mana? Sepertinya kita di dalam gua yang tadi. Tadi itu cahaya apa? Shinbi, tadi itu bukan karena kekuatanmu. Bukan, saat kita terjatuh, aku kehilangan tenaga aku. Apa? Jadi bagaimana ini? Aku juga tidak tahu. Yang pasti, gua ini sangat aneh. Tapi, di mana Gaon dan Hyunwoo? Entahlah, sepertinya mereka tidak terjatuh dengan kita. Apa mereka sudah keluar dari gua ini? Hyunwoo yang memegang peta gua ini kan? Mungkin mereka sudah keluar dari sini. Ayo kita cari jalan keluarnya. Gaon. Gaon, kau baik-baik saja? Di mana yang lain? Di sini juga tidak ada. Mereka pergi meninggalkan kita. Hei, kau kenapa? Teman-teman, lihat. Apa kalian tidak lihat ada yang aneh? Aneh? Apa? Tempat ini berbeda dengan tempat yang kita masuki tadi. Sepertinya tidak ada yang berbeda. Ada yang hilang. Padahal tadi masih ada. Sikapmu sangat menyebalkan. Sebenarnya ada apa? Gedung apartemen di bawah bukit. Semua gedung yang ada di sana menghilang. Aduh, kakiku sakit. Sebenarnya mereka pergi kemana sekarang? Mereka masih tidak kelihatan. Benar, makhluk aneh itu. Jangan-jangan makhluk itu. Ya ampun. Kenapa malah jadi begini? Tidak terlihat ada yang aneh. Yang pasti gedung apartemen menghilang. Ini bukan mimpi kan, Kak? Kenapa jadi begini? Aku mau pastikan ini bukan mimpi. Itu, di sana ada orang. Mereka itu memang harus diberi... ya ampun, Hyunjin mengirimiku pesan. Cepat-cepat ya katakan. 0124. Aku suka padamu selamanya. Mereka sedang apa? Seperti ada suara bip-bip. Apa itu? Entahlah. Apa itu jenis permainan terbaru? Baiklah, tanggal lagu terpopuler. Minggu pertama bulan Agustus 1996 akan segera kami umumkan. Tahun 1996? Mungkinkah? Apa? Kau kenapa lagi? Kita terbawa ke masa lalu. Kita terbawa ke tahun 1996. Apa? Hei, coba kalian pegang ini. Apa? Jika nanti aku bilang lempar, maka lempar padaku ya. Mengerti? Tolong ya. Jadi, kita mulai dorong dari sebelah sana kan? Iya, katanya letak pintu apartemennya dibuat di sebelah sana. Paman, kau pasti sudah lelah bekerja di cuaca yang panas. Makanlah ini, silahkan. Wah, terima kasih banyak ya nak. Kau anak yang baik ya. Bawa apa ini? Apakah ini petasan? Rasakan ini.